dikeluar nama wawancara saluran guru si Pami selama rencana mereka ajarikan bapak narasumber nak terus bapak kesa atau hantena di wawancara ku si Pami selama rencana mohon maaf Bapak Rusli Firmansyah, S.Pd. Karena profesi guru teh memang mengupakan cita-cita di alit. Kamu Bapak Pribados, cita-cita maka kumpul sama yang jantan guru kawit tangan awal maka yang jantan tentara apa kumpul kotaknya satu ya itu kejadian buat lupa kedamang lami buat jantan kedah istirahat kul salami setahun nah jadinya bapak teh nah iya kan yang kuliah tuh milarian opsi selain di jantan tentara jantan naon pas itu jantan guru rada ayah nyantol gitu kan memanah bapak jantan hanya di YouTube diperjuangkan ya alhamdulillah di kayu mah di kajian kena biasa dan temburu seperti itu kunaon bapak jantan yang jadi guru kunaon jantan yang jadi guru kapungkur bapak gaduh cita-cita mah yang jadi diri bapak teh yang bermanfaat kanggo masyarakat agama nusa sareng bangsan salah satu jalan cita-cita eta teh tiasa pami janten guru mah nya alhamdulillah aya nu ku bapa diraos sakedik-sakedik gaduh ilmu tiasa disebarkeun ka siswa-siswi pamarantau di sekolah kitu pang. Atos sabaraha lami bapa jadi guru? Bapa panginten ayeuna teh genep sasi langkung panginten nembe ka lapangan mah. Da kawitna bapa kan satu waktu sudah teh nikah pas nikah ngabantosan icalan orang tua di toko icalan beras dan tentu langsung ke lapangan sekolah ngajar belajar dan tentu mengulang nama ngajar nama nembe genep sasulakun pengantar kaitannya teh bapak ngajar di sekolah mana wae sarang pelajaran naon wae mau diajar di sekolah ngaulang ngajar mun di SMA plus PGRI Ciranjang Kuwel terus bidang nuku bapak di pegang nyata di guru BK yang bimbingan konseling kepungkur mah guru BP bimbingan penyuluhan umat aja kan umat kumahara rawasan bapak salam jantan guru di sekolah kami genep sasi ya alhamdulillah kejadian-kejadian peristiwa anu ngajantungkan bapak seueur memetik hikmah pembelajaran baru tepang sareng lingkungan enggal rencangan kerja boh rencangan dari siswa-siswi kalian sebagai teman bapak kan jantan rawasan alhamdulillah nyaman. Sekitue pertanyaan Ki Abdi salam simpuri.